Halo. Welcome back to my channel. Sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di kawasan Pantai 26 Minyak Bali ketika pada sore hari. Pantai 26 Minyak ini letaknya masih dekat dengan Pantai Kuta dan Legian ya teman-teman. Letaknya yang sangat strategis. Pantai ini juga sangat populer di kalangan turis mancanegara. Tidak kalah ramai dengan kawasan Kuta dan kawasan Legian. Akses transportasi ke sini terbilang juga sangat mudah sekali, masih bisa dijangkau dengan transportasi umum. Jarak dari Pantai Kuta ke Pantai 26 hanya sekitar kurang lebih 2 km ya teman-teman. Cuaca Bali hari ini juga sangat cerah sekali dan aku ambil video ini tepat pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kawasan Pantai 26 Seminyak Bali dan lanjut kita akan jalan kaki menyusuri bibir pantai ini ya teman-teman. Untuk tarif masuk ke pantai ini free entry alias gratis, cuman bayar parkir. Untuk parkir sepeda motor Rp2.000 dan untuk mobil Rp5.000. Bagaimana situasi dan kondisi Pantai 26 pada sore hari ini dan ada apa aja sih di dalamnya? Ikutin terus video aku ya guys, jangan sampai di skip. Banyak wisatawan asing maupun lokal memilih kawasan Seminyak ini untuk stay beberapa hari di sini ketika liburan di Pulau Dewata ini. Pantai 26 Seminyak terkenal akan pesona sunset yang sangat indah ketika pada sore hari ya teman-teman, dan banyak sekali aktivitas pantai yang bisa dilakukan di pantai ini. Selain itu, yang paling menjadi daya tarik Pantai 26 Seminyak ini adalah banyaknya kafe-kafe unik, cantik, dan estetik berjejer di sepanjang bibir Pantai 26 Seminyak ini. Disertai payung dan lampu warna-warni, serta tempat duduk pantai yang empuk, menjadikan pantai ini juga tak pernah sepi wisatawan. Kawasan Pantai 26 Seminyak ini juga tak kalah ramai dari kawasan Kuta ya guys. Dan terlihat di sini juga banyak wisatawan yang memadati kawasan Seminyak ini. Oke teman-teman, inilah situasi dan kondisi Pantai 26 pada sore hari ini. Dan terlihat di sini sore ini di Pantai 26 banyak sekali wisatawan yang memadati pantai ini ya teman-teman. Ada yang bersantai di kursi pantai lengkap dengan payung pantai, ada yang berjemur, bermain air, ataupun sekedar jalan-jalan di tepi pantai. Di pinggiran pantai ini juga banyak sekali kafe-kafe cantik yang berjejer di sepanjang bibir pantai ini dan juga penuh dengan turis asing ya teman-teman. Kita akan jalan kaki menyusuri pinggir pantai ini. Dan sekedar info nih buat teman-teman, menurut aku kalau kesini enak sore menjelang sunset tiba. Karena di pantai ini sangat terkenal akan keindahan sunsetnya, kalian juga bisa mengabadikan momen ketika sunset tiba. Kalau sore hari juga banyak sekali aktivitas di pantai ini, seperti bisa olahraga voli pantai, ada yang berselancar, ada yang jogging, dan lain-lain. Tetapi buat kalian yang suka ketenangan, lebih suka menikmati semilirnya angin pantai di malam hari dan mendengarkan live musik atau DJ yang disediakan di kafe-kafe ini, kalian juga bisa kesini pada malam hari. Kafe-kafe ini juga buka sampai malam kok guys.
Di pinggiran pantai Double Sik ini juga banyak hotel-hotel mewah ya guys. Jadi kalian bisa dari hotel langsung jalan kaki menuju ke pantai Double Sik ini. Banyak wisatawan juga banyak yang memilih hotel di pinggiran pantai Seminyak ini untuk tempat menginap mereka ketika liburan ke Bali. Karena juga letaknya sangat strategis, dekat dengan pantai Kuta dan pantai Legian. Dan terlihat di sini juga banyak sekali bule yang baru pulang surfing ya teman-teman. Ada juga bule yang hanya bersantai menikmati pesona sunset yang sangat cantik pada sore ini. Buat kalian nih yang ada rencana ke Bali atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali. Di depan kita ini adalah salah satu kafe yang populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Kafe ini juga tak pernah sepi pengunjungnya ya teman-teman. Namanya La Planja Bali. Buat kalian yang lagi liburan ke Bali, khususnya di daerah Seminyak Bali, jangan lupa mampir ya guys di Pantai Double Sik Seminyak Bali. Pasti membuat pengalaman liburan kalian akan lebih seru dan menyenangkan. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya teman-teman. Bye-bye.